Akan uji coba air milagros dicampur dengan minyak jelanta. Yang selama ini orang mengatakan bahwa air milagros itu hoax alias bohong. Jadi hari ya, kita akan coba sendiri di sini. Nah, inilah minyak jelanta yang udah digoreng berulang-ulang. Nah, nanti kita akan campurkan dengan air milagros. Jadi di sini kita bisa lihat apakah benar milagros itu bohong atau tidak. Ah. Coba digoncang. Nah, jadi di sini kita udah lihat bagaimana milagros ini mencampur minyak jelantanya, karena selama ini dipercaya bahwa minyak dengan air itu tidak akan bercampur. Nah, kenapa milagros ini dipercaya untuk menurunkan kolesterol? Nah, seperti inilah, mungkin semoga bermanfaat.